Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Apoteker Oke. Kali ini kita akan bahas tentang apoteker bisa kerja di mana aja. Oke, langsung aja ya. Untuk menjawab pertanyaan itu, karena kita berada di lingkungan di negara Indonesia, maka kita lihat peraturannya. Ada peraturan pemerintah yang mengatur soal pekerjaan kefarmasian, yaitu PP nomor 51 tahun 2009 atau lebih dikenal dengan istilah PP 51. Ini gampang banget, bisa di-download secara gratis di Google. Silakan di-search aja PP nomor 51 tahun 2009, nanti keluar dalam bentuk PDF, lalu kamu bisa langsung save aja itu PDF-nya. Kalau mau baca lengkap silakan, tapi di sini saya akan membahas tentang apa yang penting aja, yaitu apoteker bisa kerjanya di mana aja. Oke. Apa sih itu pekerjaan kefarmasian? Nah, di sini pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter di apotik, pelayanan informasi obat di apotik, maksudnya apotik atau rumah sakit ya, atau klinik, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Nah, di sini udah saya garis bawahi itu warna merah, banyak ya, berarti ya pekerjaan kefarmasian itu bisa produksi obat, bisa pengendalian mutu sediaan farmasi, itu di QA/QC, bisa di pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat, pengelolaan, pelayanan obat, pelayanan informasi obat, pengembangan obat, bahan obat, dan juga obat tradisional. Kemudian dijelaskan lagi tuh di bab 2-nya, di pasal 5. Ruang lingkup pekerjaan kefarmasian itu apa aja? Nah, di sini disebutkan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, dalam produksi, dalam distribusi dan penyaluran, dan juga dalam pelayanan. Ini untuk yang sediaan farmasi ya. Seperti itu. Nah, sekarang saya mau jelaskan sesuai dengan yang di lapangan aja. Nggak usah pakai bahasa hukum karena abstrak ya, maksudnya buat teman-teman yang belum berkecimpung di dunia kerja itu agak susah untuk dibayangkan. Nah, jadi pertama dari bahan baku obat dulu ya, kita bisa kerja di pabrik bahan baku obat dan bahan kemas juga bisa ya, bahan kemas obat gitu. Nah, ngapain kita di pabrik bahan baku? Bisa menjadi penanggung jawabnya, PJ ya. Bisa jadi penanggung jawab pabrik secara keseluruhan. Bisa juga menjadi penanggung jawab atau SPV atau supervisor bagian produksi, QA ataupun QC, ataupun gudang. Juga membutuhkan apoteker. Gudang, baik gudang bahan baku maupun gudang bahan baku obatnya ya. Maksudnya bahan baku obat itu kan dibuat dari bahan baku lagi ya. Bahan baku untuk membuat bahan baku obat. Nah, itu. Bisa di situ. Bisa juga di bagian R&D. Emang di pabrik bahan baku obat ada R&D? Bahan kemas obat ada R&D? Tentu saja ada. Karena sekarang itu orang bisa juga jual bahan baku yang campuran. Misalnya dia jual bahan penghancur tapi udah dicampur juga dengan bahan pengikat, bisa udah dicampur juga dengan bahan pengisi, seperti itu. Jadi butuh R&D juga. Untuk bahan kemas obat itu bisa juga pakai R&D, gimana misalnya membuat aluminium foil yang lebih tahan panas, misalnya kayak gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, kurang lebih di pabrik bahan baku dan bahan kemas itu yang bisa kita lakukan. Kemudian si bahan baku dan bahan kemas ini akan didistribusikan, ya kan? Ada pabrik, ada juga distributornya. Nah, di distributor ini lebih sering disebut dengan PBF ya, PBF bahan baku obat. Itu ada
macam-macam. Kalau di Indonesia misalnya ada TDP, 3K Distrindo Perkasa, ada apa lagi ya, macam-macam lah, ada banyak banget kayak gitu. Untuk yang bahan kemas juga ada banyak. Nah, di sini biasanya apoteker tuh bisa jadi marketingnya. Nah, yang datang ke pabrik-pabrik obat nawarin, ini loh kita punya bahan baku ini, kita punya bahan kemas ini, mungkin kamu berminat, kita jual dengan harga yang lebih murah daripada pabrik pesaing dan lain sebagainya dia jualnya. Itu namanya bagian marketing, itu biasanya apoteker sih. Terus selain itu juga bisa menjadi penanggung jawab distributornya. Distributor secara keseluruhan itu penanggung jawabnya dia. Bisa juga jadi ininya, apa namanya, PJ gudangnya. Nah, jadi dia kan sebelum didistribusikan disimpan dulu di gudangnya. Nah, di gudang ini dia ada syarat-syaratnya ya, ada CDOB kalau nggak salah, pedomannya cara distribusi obat yang baik. Nah, di situ dia yang bertanggung jawab, dia juga yang menangani komplain-komplain dari pelanggan biasanya. Juga dia juga yang menangani apa namanya, temuan BPOM kalau ada audit seperti itu. Kita bisa kerja di situ. Itu distributor bahan baku dan bahan kemas. Kemudian setelah bahan baku ini dijual, masuk dong ke pabrik obat, ya kan? Nah, di pabrik obat ini banyak banget yang bisa kita kerjakan. Kita bisa jadi penanggung jawab pabrik obat, juga bisa jadi penanggung jawab ataupun di bawah penanggung jawab ada supervisor ya, di bagian produksi, QA, QC, gudang. Nah, kemudian kita juga bisa masuk di bagian R&D sini. Nah, itu udah biasa banget ya, ada semua disebut di CPOB. Cuman yang belum ada disebut mungkin bagian-bagian khusus, seperti misalnya setelah R&D bikin obat, bikin formula obat yang apa namanya, layak jual gitu ya. Mereka bisa menghubungi, ada namanya bagian regulatory. Nah, ini yang nanti mengantar dokumen-dokumen dan meyakinkan BPOM bahwa kita punya obat baru dan obat ini layak jual dan akan membantu dunia kesehatan Indonesia menjadi lebih baik kayak gitu. Bagian regulatory, terus juga ada yang namanya bagian sourcing. Nah, ini juga jarang didengar ya, jarang terdengar di CPOB. Bagian sourcing ini adalah bagian yang mencari supplier, mencari iya supplier, tempat untuk membeli bahan baku dan bahan kemas obat. Gitu. Apalagi sekarang kan kita harus punya alternatif ya, alternatif supplier. Jadi kita enggak boleh bergantung sama satu pabrik bahan baku. Nah, kita harus punya minimal 2. Jadi kalau satu pabrik ini kolaps atau dia bentar ada mobil lewat. Oke. Nah, kalau satu pabrik ini kolaps atau dia menaikkan harga dengan tidak wajar, kita punya cadangan. Kita enggak berhenti produksi. Itu tujuannya. Jadi kita harus punya minimal 2. Nah, untuk itu, karena satu pabrik obat bisa memproduksi banyak obat dan membutuhkan banyak jenis bahan baku dan bahan kemas, maka dia butuh bagian sourcing. Nah, selain itu juga ada lagi bagian yang namanya marketing. Nah, ini tuh nanti dia bagiannya adalah ke rumah sakit ataupun ke distributor. Mungkin lebih ke distributor ya. Pokoknya dia ingin memasarkan obat ini mau kemana gitu, bisa juga ke luar negeri kayak gitu. Itu bagian marketing. Terus ada juga namanya business development. Nah, ini tuh dia kerjaannya adalah melihat pasar. Ini pasar butuhnya apa, kita punya di pabrik ini mesinnya apa aja, kapasitas pabriknya apa aja. Nah, kira-kira yang bisa kita lakukan untuk memperbanyak income itu produksi apa gitu. Jadi business development ini itu dia mencari peluang di pasar, apa produk baru apa lagi nih yang perlu kita keluarkan, produk baru apa lagi nih yang kita perlu keluarkan gitu. Jadi business development ini kelihatannya nggak penting, cuman sebenarnya penting banget untuk bikin perusahaan itu tetap eksis. Karena kalau
Perusahaan itu cuman memproduksi produk yang sama-sama aja dari tahun ke tahun, itu lama-kelamaan dia akan mati. Karena ilmu berkembang, obat penyakit juga berkembang, masyarakat butuh obat yang lebih-lebih-lebih lagi setiap tahunnya, kayak gitu. Setelah itu, setelah pabrik obat, kita juga punya distributor obat, yaitu PBF obat ya. Nah, ini sama seperti distributor BBBK ya. Kita bisa jadi PJ, penanggung jawab distributor obat secara keseluruhan. Bisa juga kita jadi PJ gudang. Bisa juga kita jadi marketing. Metrep-metrep itu saya masukin di sini aja ya. Metrep. Ini marketing, metrep. Medical representative itu kayaknya semua orang tahu ya. Itu yang menjajakan lah istilahnya, mempromosikan obat ke dokter-dokter, ke rumah sakit-rumah sakit kayak gitu. Untuk menjelaskan ya untuk menjelaskan keunggulan produknya. Secara menggunakan ilmu farmasi. Makanya Metrep itu baiknya lulusan farmasi sih. Cuman ada beberapa pabrik yang pakai Metrep di luar farmasi. Cuman saya sih tidak merekomendasikan itu ya sebenarnya, karena sesuai kode etik lah, obat itu kan untuk manusia, jadi yang menjelaskannya juga harus yang punya keahlian tuh. Itu menurut saya. Terus kemudian, nah ini pabrik obat dan distributor obat ini gak cuma obat ya, termasuk obat tradisional dan juga kosmetik, jamu ya, jamu, lipstik, shampoo, apalagi ya, hal-hal remeh-temeh itu yang kita nggak anggap sebenarnya kita bisa masuk ke sana karena kita punya ilmu untuk masuk ke sana. Dah, kemudian setelah dari distributor obat, masuklah ke pengecer yang kecil-kecil, misalnya apotek, penjual yang kecil-kecil ya, apotek, klinik. Yang agak besar mungkin rumah sakit. Nah, di sini tentu kita nggak cuma berbisnis ya, di bagian apotek, klinik, rumah sakit ini kita nggak cuma berbisnis, tapi kita melakukan kegiatan sosial, yaitu bertemu dengan manusia yang sedang sakit, kemudian kita beri harapan hidup, ya kita ketemu tuh untuk memberi harapan hidup sebenarnya. Kita nggak boleh misalnya ke pasien kanker terus bilang, ibu udah stadium berapa? Oh ya udah, banyak-banyak berdoa ya bu, dikit lagi meninggal. Nggak boleh kayak gitu. Justru sebaliknya, ketika pasien ketemu kita, mereka harus punya, mereka harus merasa lebih baik. Harus, walaupun sebenarnya mereka nggak punya harapan hidup, tapi mereka optimis gitu loh, nggak pesimis. Kayak gitu. Lagi pula kita kan nggak boleh mendahului takdir Tuhan ya. Meskipun kita bilang dia gak mungkin sembuh, bisa aja keesokan harinya, kalau Tuhan izinkan, dia bisa sembuh. Kayak gitu, makanya ini tuh apotek, klinik, rumah sakit, kita gak cuman berbisnis. Kita juga melakukan kegiatan sosial. Makanya di sini tadi dikatakan ya kan, tugas kita bisa melakukan pelayanan informasi obat, penyerahan obat, dan lain sebagainya. Nah, yang jelas di sini, di apotek dulu ya, kita bisa menjadi penanggung jawab apotek, atau apa, apoteker penanggung jawab apotek, bisa menjadi aping ya, apoteker pendamping, itu doang kalau di apotek. Kalau di klinik kita bisa menjadi penanggung jawab klinik, juga bisa jadi aping. Sama di rumah sakit juga, PJ rumah sakit bisa jadi aping juga, di puskesmas juga ya, sama kayak gitu. Bisa juga kalau dia rumah sakitnya besar atau apoteknya besar, kita jadi penanggung jawab gudangnya. Nah, bisa jadi PJ gudang. Nah, jadi mereka nyimpen obat itu selain di bagian instalasi farmasi di rumah sakit ataupun di bagian pelayanan apoteknya, dia juga simpan di gudang, di belakangnya ada gudang gitu. Nah, kita bisa jadi penanggung jawab gudang di situ. Nah, kira-kira itu sih yang bisa saya sampaikan
Udah semua dan banyak banget ya ternyata ya. Kalau kita hitung nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kira-kira ada 29 ya tempat kita bisa bekerja. Itu yang saya sebutkan. Belum lagi yang belum saya sebutkan. Semoga sih nggak ada ya. Kayaknya udah semua nih. Nah, selain itu, gini. Saya juga harus kasih pengertian ke teman-teman ya. Banyak yang nanya, apoteker itu bisa jadi PNS apa enggak? Bisa banget. Kayak kemarin itu, BPOM buka. BPOM tuh sering banget buka lowongan PNS untuk apoteker. Karena kebanyakan yang kerja di sana memang apoteker. Yang mengevaluasi dokumen-dokumen obat dari pabrik-pabrik obat yang mau meluncurkan obat baru maupun yang memperpanjang nomor izin edar, itu biasanya apoteker memang. Terus juga yang mengurus izin masuk obat dari luar negeri, obat baru nih, itu juga apoteker. Kayak gitu banyak sekali. Terus yang membuat peraturan-peraturan seperti CPOB di BPOM, itu juga apoteker. Di Kemenkes juga apoteker diterima banget. Bahkan di BPJS Ketenagakerjaan, kalau BPJS Kesehatan udah pasti ya nerima apoteker. Tapi itu bukan PNS sih jatuhnya, kayak pegawai BUMN aja. Nah, di BPJS Ketenagakerjaan juga terima apoteker. Bahkan di Departemen Keuangan ya kalau nggak salah ya, Kementerian Keuangan deh, antara itulah saya lupa, itu juga nerima apoteker gitu. Jadi banyak banget lahan PNS yang bisa dimasukin oleh apoteker. Terus kalau kamu merasa, ah saya nggak mau, saya mau kerja di bidang lain gitu, misalnya mau kerja di gimana ya, misalnya jadi penerjemah ya, menjadi penerjemah buku farmasi, itu bisa banget juga gitu. Atau menjadi guru juga bisa di sekolah ya, di sekolah SMK farmasi itu bisa, kita bisa jadi guru. Itu biasanya dia nerima lulusan S1 farmasi apoteker. Nah, terus kalau kamu lulus S2, kamu bisa jadi dosen di S1. Kalau kamu lulus S3, bisa jadi dosen di S1 dan S2. Kayak gitu. Dosen, guru, terus apa lagi ya? Juga bisa jadi kepala laboratorium ya, setahu saya di universitas. Nah, bisa juga itu lulusan apoteker. Terus kalau kamu mau, gak mau banget berada di bidang farmasi, udah cukup pas kuliah aja, itu juga gak ada masalah sebenarnya. Banyak perusahaan-perusahaan yang menerima, misalnya manajemen trainee ya kalau gak salah ya namanya ya, itu kan dari semua jurusan, kamu juga bisa masuk di situ. Cuman risikonya yaitu persaingannya lebih ketat karena yang bersaing lebih banyak ya, gak cuman dari jurusan farmasi tapi juga dari jurusan lain. Dan satu pesan saya buat teman-teman yang baru memasuki dunia kerja, kalau sudah bekerja di suatu tempat, gak usah cari masalah gitu, karena itu akan terdengar sampai ke seluruh Indonesia. Karena yang bekerja di dunia farmasi itu orangnya itu-itu aja, apalagi kalau di industri farmasi ya. Nah, nanti yang satu pindah ke sini, yang satu pindah ke sini, tersebarlah itu keburukan kalian ke seluruh Indonesia. Makanya kalau jadi anak farmasi, jadi apoteker, udah bekerja di suatu tempat, udah jadilah orang baik gitu. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kalau misalnya kalian punya pekerjaan kefarmasian yang lain dari yang saya sebutkan di video ini, silakan di komen di bawah, akan membantu banget buat teman-teman lain yang sedang cari kerja gitu. Ya udah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe channelnya, di komen, dan juga di share bila bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.